getaran magazin itu hentakannya itu sangat keras seperti ini, sehingga menyebabkan itu mimis itu nanti bisa penyok ya teman-teman. Ini sudah tidak terlalu kencang. Setelah dirasa ini sudah cukup dan tidak terlalu kencang, cara memasukkan mimis ke dalam magasin ialah, yang pertama kita lihat ini ada anak panah menuju arah ke atas, kita putar ke atas seperti ini sampai mentok ya teman-teman, sampai mentok. Magasin manual ini cara putarnya dilakukan secara manual dengan menggerakkan roda magasin menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Hai Sobat Hunter, pecinta olahraga menembak dan berburu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik ya teman-teman, yaitu topik yang jarang dibicarakan atau jarang dibahas oleh para bediler, baik pemula maupun bediler yang sudah expert ya, yaitu apakah magazin otomatis itu bisa mempengaruhi akurasi sebuah tembakan senapan angin ya. Pertama-tama mari kita bahas mengapa sebuah magazin otomatis yang dipasang pada senapan angin kita itu bisa mempengaruhi akurasi dari tembakan senapan kita ya teman-teman. Sebagian besar senapan angin modern dilengkapi dengan sistem magazin otomatis yang memungkinkan untuk menembak dengan cepat tanpa memerlukan mengisi ulang setiap kalinya ya teman-teman. Namun desain magazin otomatis ini kadang-kadang dapat mengganggu dan menyebabkan masalah pada akurasi tembakan. Perlu teman-teman ketahui bahwa masalah umum penyebab akurasi tidak bagus saat menggunakan magazin otomatis adalah mimis yang penyok. Ini terjadi karena putaran yang kuat pada magazin otomatis, terutama jika mimis terbuat dari bahan timah yang lunak. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang keras saat mimis berputar di dalam magazin. Contohnya seperti ini. Ketika magazin berputar, kita ilustrasikan seperti ini. Saat magazin berputar, saat kita menarik kokang dari senapan kita, itu perputaran magazin itu hentakannya itu sangat keras seperti ini, sehingga menyebabkan itu mimis itu nanti bisa penyok ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ini hentakannya itu sangat terasa sekali. Jadi salah satu solusi yang dapat kita coba adalah menyesuaikan ketegangan berpegas pada magazin ini. Dengan menyesuaikan ketegangan berpegas, kita dapat mengurangi kekuatan putaran magazin ini ya, sehingga mimis tidak terlalu terpengaruh oleh gaya putar yang kuat dan tidak mudah penyok. Langkah pertama adalah kita membuka magazin dan mengakses bekas di dalamnya ya, seperti ini. Kita buka dengan hati-hati, kita angkat tutupnya sambil kita menahan dari dalam magazin ini ya, kita tahan seperti ini, kita tahan, ini tetap kita tahan,
Lalu dengan hati-hati sesuaikan ketegangan perpegas ini dengan cara kita putar seperti ini. Kita putar. Ingat teman-teman ya. Seperti ini kita putar. Berlawanan arah jarum jam sambil kita ini sedikit diangkat. Lalu kita seperti ini putar. Seperti ini ya teman-teman. Lalu sesuaikan ulang ketegangan perpegas ini secara bertahap. Kita coba supaya ini main ya. Kita sesuaikan ulang. Seperti ini. Ini sudah tidak terlalu kencang. Setelah dirasa ini sudah cukup dan tidak terlalu kencang, lalu kita tutup kembali tutupnya ini. Selain itu, pastikan mimis ditempatkan dengan benar di dalam magasin ini sebelum memasukkan ke dalam ya. Pastikan setiap mimis secara visual itu diperiksa satu persatu sebelum dimasukkan ke dalam magasin. Jangan ada mimis yang rusak atau penyok ya, karena kalau mimis kita itu ada yang rusak atau penyok ketika kita masukkan ke dalam magasin ini, nanti bahaya magasin itu bisa mancep ya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam magasin ini, periksa mimis satu persatu. Setelah diperiksa mimis itu baik dan layak untuk digunakan, lalu kita masukkan ke dalam magasin ini. Cara memasukkan mimis ke dalam magasin ialah, yang pertama kita lihat ini ada anak panah menuju arah ke atas. Kita putar ke atas seperti ini sampai mentok ya teman-teman, sampai mentok. Setelah ini mentok, ini sudah tidak bisa mentok ini, lalu kita masukkan satu persatu seperti ini ya, masukkan satu sambil lubang belakang ini ditahan ya, ditahan pakai jari, ditahan seperti ini. Nah waktu memasukkan ini mentok, lubang belakang ditahan, ini dimasukkan. Setelah itu, setelah dimasukkan ini bisa kita putar ke sini, ini bisa lepas untuk menahan lubangnya. Lalu kita masukkan satu persatu ya, seperti ini ya. Lalu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai penuh seperti ini ya teman-teman. Lalu kita rapatkan seperti ini. Dengan cara seperti ini kita dapat mengurangi kemungkinan masalah mimis yang penyok atau rusak saat menggunakan magasin otomatis ini. Namun
bagi teman-teman yang tidak ingin repot atau kurang paham tentang cara memodifikasi magasin otomatis ini atau magasin otomatis yang teman-teman punya, ada solusi lain yang bisa Sobat Hunter coba ya. Teman-teman dapat menggunakan jenis magasin manual seperti ini ya teman-teman. Dibandingkan dengan magasin otomatis, magasin manual ini cara putarnya dilakukan secara manual dengan menggerakkan roda magasin menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Dengan menggunakan magasin manual, teman-teman memiliki kontrol penuh atas putaran mimis. Teman-teman dapat memutar dengan lembut tanpa kekuatan yang terlalu besar ya, sehingga mimis tidak akan mudah penyok dan akurasi tembakan pun tetap terjaga. Mari kita praktekkan ya, kita isi mimis seperti ini. Ini menjamin bahwa mimis yang kita masukkan ke dalam ini tidak akan bisa tumpah atau jatuh ya teman-teman, tidak akan bisa jatuh ataupun tumpah. Ini karena sistem dari pembuatan magasin ini telah dilengkapi dengan karet ini yang bisa untuk menahan mimis yang kita masukkan ke dalam magasin ini untuk tidak akan lepas ya. Dan yang paling terpenting ialah mimis ini tidak akan penyok karena perputarannya kita lakukan dengan manual seperti ini. Tidak akan penyok dan mimisnya juga bagus ya teman-teman. Dengan menggunakan magasin seperti ini, teman-teman dapat lebih yakin bahwa mimis akan tetap aman dan akurasi tembakan kita tidak terganggu. Selain itu, kita tidak perlu khawatir untuk memodifikasi atau menyesuaikan yang rumit pada magasin otomatis. Itulah dia solusi untuk mengatasi masalah akurasi akibat mimis penyok pada magasin senapan angin. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam satu laras, see you.